tapi bisa diblok oleh Mitrevski. Kembali kita lihat gol. Sebelumnya Simic mendapatkan peluang yang cukup berbahaya. Firza umpan kali ini kita lihat dan Simic gol. Tidak offside memang. Tidak offside, raihan Hanan baik sekali. Sama-sama kita lihat, Risto Mitrevski sikat. Masuk pemirsa, itu dia Dewa United. Ini adalah demi kepentingan tim ya. Ya. Dan memang Risto adalah pemain yang kalem. Lempar ke dalam cepat diambil, tadi berbahaya. One on one ke Rio, Rio Matsumura sikat. Gol. Luar biasa skill individu dari Rio Matsumura. Melewati dua pemain dari Dewa United. Berikan umpan kepada Rio. Masih Rio dibayang-bayang oleh Adi Setiawan. Rio Matsumura. Gol! Oleh para pemain Persija, Rio Matsumura mendapatkan bola di tepi kotak penalti. Dia melakukan pergerakan individu sama seperti ketika dia mencetak gol pertama. Kembali Adi dan selesai. Sudah pertandingan pemirsa. Persija berhasil memenangkan pertandingan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali ke studio setelah pesan-pesan berikut ini.